Halo, selamat datang kembali di channel TV Tetangga. Selain nasib sial, keberuntungan merupakan hal yang pasti akan dialami oleh kita. Seperti orang-orang ini yang beruntung lolos dari kejadian yang bisa melukainya. Seorang anak laki-laki berdiri di dekat sebuah pagar di pinggir jalan. Dia awalnya menggoyang-goyangkan kakinya, diduga karena digigit semut guys. Karena tidak tahan dengan gangguan semut tersebut, dia pun meninggalkan tempatnya berdiri. Hanya beberapa detik kemudian, sebuah mobil yang entah dari mana tiba-tiba menghantam pagar tempat dia berdiri sebelumnya. Untuk menggambarkan situasi yang satu ini guys, bisa disebut dengan keberuntungan yang luar biasa. Gimana enggak coba? Seorang pemuda melakukan gaya freestyle melompati pagar besi dan dia gagal tersangkut di antara besi itu. Geser sedikit lagi aja dia bisa terluka loh guys. Ketika pintu perlintasan kereta api menutup, kamu harus bersabar dan menunggu. Jangan sembarangan menyeberang kayak orang ini guys. Ngerasa kereta udah lewat, dia gak sabaran nunggu pintu terbuka kemudian menerobos palang pintu kereta tanpa tahu kalau ada kereta satu lagi yang lewat. Nah guys, kalau yang ini keberuntungan seseorang yang hampir tertabrak sebuah Jeep Wrangler yang lagi berusaha untuk melewati rintang gurun yang menanjak. Untung mobil itu terhenti karena pasir. Dikit lagi kena deh orang yang di depannya. Kalau yang ini serem banget sih guys. Sebuah rekaman memperlihatkan tabrakan pesawat yang gak disengaja. Dari belakang tiba-tiba ada pesawat yang meluncur dengan cepat dan dikit lagi sayap dari pesawat itu hampir menyambar kepalanya. Dalam suatu pertandingan pasti ada aja orang yang iseng lempar sesuatu ke lapangan. Seperti yang satu ini guys, salah satu orang pemain menyingkirkan benda yang dilempar ke lapangan oleh penonton. Gak lama setelah dilempar benda itu pun meledak. Ternyata itu adalah sebuah petasan. Untung aja gak ngelukain tangan si pemain bola itu. Guys, terkadang pohon-pohon tua di pinggir jalan ditebang agar tidak membahayakan para pengendara. Nah, tapi tetap waspada ketika ada pekerja yang lagi menebang pohon ya guys. Biar nggak kayak orang ini yang hampir tertimpa pohon. Beruntung dia selamat dari pohon yang akan menimpanya. Main skateboard dengan aksi-aksi yang menantang sah-sah aja sih guys. Asal tahu tempat dan jangan kayak pemuda satu ini. Dia melakukan aksinya di jalanan dan bikin bahaya dirinya karena hampir tertabrak mobil. Demi foto bagus, orang ini rela hampir kehilangan kepalanya. Lihat aja tuh aksi pria satu ini. Dia memotret pesawat yang akan mendarat tepat melewati kepalanya hanya beberapa sentimeter. Wah, gila ini mah. Untung aja dia gak kena. Sebuah drone yang lagi merekam aksi olahraga sky hampir aja menimpa salah satu atlet bertanding. Keberuntungan abang satu ini emang gede. Kalau lambat sedikit aja auto kena kayaknya. Satu detik aja telat, mobil ini bakal jadi korban kejatuhan pohon. Lihat aja nih guys. Kalau menurut Mimin, ini aksi kecelakaan paling aneh dan paling beruntung. Sebuah motor yang melaju kencang di jalanan menabrak belakang mobil yang sedang melaju. Dan pengendara motor terpental serta memutar 360 derajat yang kemudian mendarat tepat di atas mobil yang lagi jalan. Kayaknya abang satu ini sih ninja ya. Sebuah truk berusaha melewati jembatan yang terbuat dari kayu. Mungkin karena beban truk yang terlalu berat, jembatan gak mampu menopang. Seketika jembatan itu pun amblas, beruntung sang supir keluar tepat sebelum truk itu jatuh ke bawah. Hampir aja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita. Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.